Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur sejarah, kita ketemu lagi di channel Hamba Al-Hawat. Di video kita kali ini kita belusukan ke situs Bre Kahuripan. Ya, ini merupakan bangunan kuno yang terpendam, atau orang menyebutnya ini petilasan Tribuana Tunggadewi, yang berada di Desa Klinterjo, Kecamatan Sukoh, Kabupaten Mojokerto. Para ahli sejarah menyebutkan struktur campuran bata merah dan batu andesit ini ditemukan di bawah tanah, merupakan candi yang dibangun Raja Hayam Wuruk di tahun 1294 Saka atau 1372 Masehi. Ini dibuat khusus untuk mendarmakan ibunya yang bernama Tribuana Tunggadewi. Kalau melihat hasil akhir yang dilakukan para arkeolog setelah ekskavasi kemarin, candi ini merupakan ada kemiripan dengan candi Penataran dan candi Jago. Seperti itu. Meski biasanya untuk masuk area candi utama ada dua jalan berdampingan, seperti candi pada umumnya, situs Tribuana Tunggadewi ini berfungsi sebagai kuil atau tempat pemujaan agama Hindu pada zaman Majapahit. Kendati sejauh ini oleh banyak orang masih dianggap sebagai makam atau petilasan. Tapi para arkeolog punya bukti yang kuat. Setiap melakukan ekskavasi dan histori candi, di dalamnya pernah menemukan sisa-sisa jenazah. Tidak pernah ada. Jadi paling kuat candi ini sebagai kuil atau tempat pemujaan. Para ahli sejarah atau para arkeolog menyebut candi Bre Kahuripan ini dibangun pada tahun 1294 Saka atau 1372 Masehi. Angka tersebut sangat absolut lantaran terukir pada salah satu sisi yoni. Artinya candi ini dibangun oleh Raja Hayam Wuruk sebagai kuil untuk mendarmakan ibunya. Ini pun dianggap masuk akal. Ibu Tribuana Tunggadewi wafat pada tahun 1372 Masehi. Angka tahun yang tidak berhubungan dengan orang yang hidup. Tapi siapa yang dimuliakan di sini? Sehingga munculnya tafsiran tokoh yang lebih dulu sebelum Hayam Wuruk, yaitu Tribuana Tunggadewi, begitu ungkap arkeolog. Disinggung terkait temuan-temuan struktur campuran bata merah dan batu andesit, hal ini merupakan perpaduan yang wajar apabila era Majapahit, bahkan era-era sebelum kerajaan Majapahit juga sama. Perpaduan bahan bata dan batu andesit sangat bagus. Bangunan yang nampak luar batu, tak jarang di dalamnya sering ditemukan bata merah. Ini terjadi seperti di Jawa Tengah, ada Candi Sewu. Temuan ini berupa susunan struktur batu bata kuno sepanjang 24,5 meter berbentuk pagar dan batu andesit yang diduga adalah lantai. Bangunan dari susunan batu andesit berukuran 13,60 meter ini terletak di antara pagar dan yoni atau di bagian utara yoni. Sementara struktur yang ditemukan di sisi barat yoni bentuknya berundak, menyerupai tangga. Bagian atas yang tersusun dari bata kuno, sedangkan bagian yang bawah ini tersusun dari 7 lapis batu andesit. Selain struktur bangunan, ekskavasi juga menemukan fragmen seperti yang sedulur lihat. Banyak sekali temuan-temuan dari fragmen tanah liat, dari batu andesit maupun dari pecahan genting, juga batu, juga ada keramik-keramik. Mata uang kepeng ini adalah alat untuk pembayaran atau jual beli.
ada fragmen jambangan. Ini untuk alat dapur atau alat untuk mandi mungkin. Ada fragmen tempayan. Ada fragmen pasir. Kedupaan untuk membakar atau tempat untuk menaruh dupa. Ada kendi susu, tempat untuk air minum. Arca, potongan arca. Dari batu andesit ini ada ornamen hias, ini bisa untuk vas bunga atau pot. Ini seperti di bawah tiang. Ada makara, kepala makara ini. Dari batu ya, fragmen arca. Ini bunga patma atau bunga lotus. Nama sekarang itu bunga teratai ya. Oke, sedulur, demikian video kita kali ini. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.